Felicia. Rumahnya siapa ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemilian dan Madangnya di seantero jagat maya. Wuh, Gresik berhembus angin ketika keluar dari penginapan. Langsung anginnya. Oke, tidak jauh dari kota, kita akan mengulas sebuah kuliner yang adanya di kota Gresik. Wih, namanya sego atau lontong romo. Sego atau lontong ini pilihan ya. Bisa nasi, sego itu nasi, atau lontong. Nah, romo ini aku penasaran nih. Kalau dari cerita kita ngobrol-ngobrol sama bapak tadi, romo itu adalah sebuah daerah ya. Nah, sebuah daerah yang ada di kota Gresik. Tentunya dong. Nah, terus jualannya itu adalah tak lihat tadi, tak intip ada lontong terus dikasih orange-orange, wentel. Tekstur kalau aku melihat gini, itu mirip sama bubur sumsum. Tapi kan kalau bubur sumsum ada mungkin pati kayak gitu ya. Ini sama lontong. Wih, menarik sekali untuk kita cicipi dan menikmatinya. Oke, ayo kita langsung sana karena ini cepet banget habis. Cuma sedang Wah, ini kita sudah sama Ibu. Bu, saya mau kenalan dulu kalian. Ibu sinten iki? Bu Dewi. Bu Dewi. Waduh. Bu Dewi. Satu yang membuat kita langsung penasaran itu langsung tak tanyakan ya. Ini itu apa, Bu, namanya? Lontong rumo atau nasi rumo. Ini bumbu rumo namanya. Oh, namanya bumbu rumo. Oke, Ibu. Itu lebih kayak jenang atau gimana? Jadi padi atau apa, Bu? Seperti bubur gitu loh. Oh, seperti bubur. Yeah. Oke, dan diletakkan di atas ada lontong, terus sayurnya. Sayur, kerupuk. Kerupuk terus di atasnya gini dipincuk ya, Bu ya. Iya. Oke. Bumbu romo. Bumbu romo. Bu, kalau ini tuh dari apa? Tepung beras tepung atau? Tepung beras. Oh, tepung beras. Sambel. Sambel. Koya. Oh, dan koya. Yeah. Koya dari kerupuk udang ya, Bu ya? Enggak, dari anu kelapa. Oh, kelapa. Oh, beda lagi koya yang ada di sini. Oke, jadi seperti ini lor, kita perlihatkan kepada masyarakat dunia. Porsinya banyak juga ya. Kalau sayurnya itu tadi daun apa, Bu, namanya? Sayur itu daun bakau sama alur. Batau? Bakau. Oh, sayur bakau. Sama alur. Sama alur, ya. Itu yang adanya di Gresik mungkin. Jadi dia lembut-lembut gitu lor. Iya. Ya, direbus dulu sebelumnya, oke. Kalau romo itu apakah sebuah desa atau apa, Bu? Sebuah desa. Oh, sebuah desa. Tertua. Oh, tertua di Gresik. Oh. Berarti ini Ibu jualan udah turun temurun gitu ya dari dulunya itu, Ibu. Dari udah orang tua. Oh. Ke anak. Saya anaknya. Oh. Berarti sekitar tahun berapa kalau dulunya, Bu ya? 60. Udah 15 tahun sekarang. Oh, 15 tahun sekarang ya. Ibu jualan. Iya, jualan. Berarti kalau orang tua berarti ya tahun-tahun dulu-dulu. Tahun dulu ya, tahun dulu. Dulu banget. Oke, satu porsi segini ini harganya berapa? Wah, ya 10.000. Oke. Dan teman-teman kalian bisa menikmati juga jajan-jajan pasar yang tentunya ini langka di kota-kota lain. Ada ini sate ketela ya, Bu ya. Iya. Digoreng. Digoreng. Goreng terus ada jajan pasar itu bakwan dikasih kacang. Iya, kasih kacang kok di sini. Namanya apa di sini? Ote-ote. 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 Kalau sebelah kanan itu, Bu. Ada martabak, atau tempe, tempe, magli, geli, ya magli, oh magli, digelitikin, geli gitu, oh iya, iya. Lento, oh lento, ya. Terus berbagai macam jajan pasar. Kalau ini titipan ya, Bu ya, ya yang lain. Kalau sehari nyetok berapa panci ini? Satu aja. Satu panci, paling ditambah yang itu. Iya, yang tempat-tempat gitu. Oh, tempat-tempat gitu ya. Saya udah tidak sabar untuk menikmatinya. Lo tak makan dulu. Matur nuwun. Aduh, sudah penasaran sekali ya, Lur. Di atasnya itu koya. Frul 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 frul. Dan kalau di sini beda sama yang Lamongan ya. Koyanya pakai kelapa. Wah, lembut banget ini. Jadi kayak serbuk itu, Lur. Terus isiannya ya, seperti yang diceritakan tadi Ibu, ada si lontongnya, sayur-sayurannya, di atas dikasih kerupuk sama buburnya ini. Bubur romo dan sambel. Wah, langsung saja. Wow. Rasa penuh rempah, ada sedikit manisnya, gurih, asin. Komplit di sini, Lur.
beku. Kalau secara teksturnya mirip sama pasta. Kalau buat kalian yang nggak tahu pasta, mirip sama bubur sum-sum teksturnya. Karena kerupuk ini ditumpuki sama si bumbunya di, jadi jatuhnya tekstur kerupuknya nggak keras tapi kenyal. Loh, mantap. Wih, coba tak campur sama ini ya. Lontongnya gede-gede, bro. Sama si sambelnya. Kak sambel-sambel yang di soto-soto atau bakso itu. Nah, ini sayurnya tadi. Sayur apa tadi? Bakau atau apa tuh? Cemilidut beres jatuh terus, bro. Jadi buat kalian yang sate serepeh ini kok tahu ya? Lupa lah, pokoknya di searching aja. Lupa, makin banyaknya. Jadi rasanya mirip-mirip kayak sate serepeh ya kuahnya. Tapi kalau sate serepeh itu dia si kuahnya itu kentalnya mirip kayak bumbu sate Padang. Kalau ini dia lebih kental lagi sampai kayak pasta lho, kayak bubur benar persis. Cuma kalau orang luar negeri mirip sama cheese. Enak banget. Kita tambahi sama gorengan-gorengan. Oh, yang sana lentu. Lentu. Niki lentu nggih? Nggih. Oh, lentu. Magli. Beli. Bahasa lentu. Wah. Niki napa namanya? Niki. Ini godong, godong singkong. Anu ini godong kacang. Oh, godong kacang. Godong kacang. Godong kacang. Ya kacang. Kacang ini loh, kacang hijau itu loh. Oh, kacang hijau. Oh ya, boleh deh. Ini bukan dibuat sini. Oh, bukan buat sini. Ini oh, manis, manis ya? Iya. Oh, maaf salah lur. Ini. Oke, oh ini. Oh, berarti leres nggih sak niki? Oh, nggih, sama lentu aja. Iya, kembali lagi ke kursi panas. Wah, sama lentu. Sama ini enak banget lur. Lentu niku saking napa, Ibu? Saking kacang merah. Kacang merah. Kacang tolo. Kacang tolo. Yo iya ya. Kalau di sana kacang tolo. Wih, mantap sekali. Terus niki dibumbu ngenten nggih. Dikukum dibumbu. Oh. Wih, mantep lur. Mantep banget lur. Dari kacang dulu, dia ada rasa manis gurih. Teksturnya crispy. Tengahnya empuk. Semlidut lezatos. Kotos-kotos. Seperti itulah kelezatan dari bubur romo. Aku makan pakai lontong lur. Irisan lontongnya besar-besar. Wih, mantap sekali. Untuk starting today ya, starting untuk sarapan yaitu sebelum jalan-jalan untuk wisata religi di kota Gresik. Menurut warga lokal Gresik, memang si lontong romonya Bu Dewi ini cepat habis. Berada di tengah-tengah kota, tidak jauh dari alun-alun. Dekat tentu dengan penginapan-penginapan yang ada di sini. Buat kalian yang punya rekomendasi kuliner yang unik, enak tentunya, Semlidut legendaris yang ada di kota kalian, kota yang belum pernah kita kunjungi ya, dicek nih playlistnya di Dirduran satu per satu. Jawa Timur cuma kurang 3-4 kota aja. Seneng sekali ya, langsung ya ketik di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih di kulinernya Kota Gresik.